Tapi sambalnya pakai apa Bu? Bisa sepedes ini Bu? Ya pakai cabe toh Pak. Halo Sob. Sekarang kita baru sampai di ini daerahnya mana sih? Beli, daerahnya mana nih? Tuban. Tuban. Tuban Jawa Timur. Kita baru sampai di Tuban Kuta. Baru mendarat, ada kegiatan, ada kerjaan sedikit sama tim. Dan kita lapar. Terus mampir, nemu nasi bebek Burima di Tuban Kuta Bali. Itu Bali. Nah, tim kita masih ada Kang Ajat di situ. Kang Ajat itu. Hai. Ada Ferry. Terus juga ada YouTuber. Namanya Bang Yudi. Asli Sudirman, tapi dipanggilnya Yudi. Besok gue mau vlog. Kenapa di channelnya apa channel? Channelnya Kame Cinema Leo TV. Wah, ya. Jangan lupa subscribe tuh Cinema Leo TV. Sebelahnya Kang Yudi, ini ada anak muda ganteng. Namanya Panggah Wicaksono. Eh, buka dong, Mas. Buka dong. Protokol. Giginya belah nih. Lu percaya enggak? Kalau dibuka mirip presiden kedua RI. Cuma dia belum mau buka. Nanti kita buka. Terus sebelah gue ada Mister gue, Jamil. Ada Jamil. Saya Jamil. Ada Jamil. Terus apa? Nah, ini kita langsung ke menunya. Kang Ajat di situ dia pesen bebek goreng. Bebek goreng. Pedes sob. Gila ambeien gue kambe parah. Terus gue juga pesen sama bebek goreng. Bebek goreng tuh ada vernik. Isinya ada pasti ada bebeknya. Ini sambalnya segini banyak. Terus ada tahu 2, lalap ini tumisan kangkung ya. Sama timun sama kol. Ini segini. Nasinya segini. Banyak segini sambalnya enggak pedes gitu. Iya, dan ternyata kata Kang Ajat, gua belum nyobain sih Fer, tapi ini pedes kan? Hah? Pedes gua memeran ini mah. Gua enggak kuat gua. Hah? Tapi enak kok ya. Gimana ya? Pedes. Bebeknya cobain dong. Enak enggak? Bebek. Dari tadi gua makan bebeknya, sambalnya ngapain gua makan? Kita lu ngomong pedes-pedesnya doang, bebeknya enggak lu omongin. Enggak tuh. Mil. Lu makan aja, baca doang. Udah doyan, ulang lagi doang. Nih. Ini gua karena suka pedes. Pedes banget. Pedes banget. Udah. Iya. Yang berasa. Pedes banget. Waduh. Lu pesan apa, Fer? Pesan nasi doang. Itu mana enggak ada. Nasi doang. Sama air putih. Dia sih dia tapi enggak begini. Kita tanya Mas ya. Mas, ini makanan khas mana sih sebenarnya? Banyuwangi, Pak. Oh, dari Banyuwangi. Masih tetanggaan dong berarti sama Bali ya? Iya. Udah berapa lama dagang di sini, Mas? 30, Pak. Hah? 30 tahun. 30 tahun lah. Gua pikir 30 tahun. Di sini terus? Iya. Atau pindah-pindah tempatnya? Dulu di situ pakai rombong, sekarang pakai toko. Oke. Cuma doang saya lagi toko. Bebek apa namanya? Toko. Bebek Burima. Burima. Ada cabangnya selain di sini? Enggak ada lagi. Burimanya mana satu-satunya? Burimanya mana? Burimanya. Bu, eh boleh Bu, sebentar Bu. Masuk ke YouTube kita, Bu. Boleh Bu tanya-tanya ya, Bu. Maaf Bu enggak sopan, Bu. Tempenya ditutupin sambal lagi. Tempe. Gua ternyata ada Burimanya tuh, ada Burima, Fer. Burima. Malam Burima. Iya, malam. Sehat Bu ya? Berarti dari umur berapa udah 30 tahun ya? Iya, Burima udah kan dari umur berapa nih, Bu? Enggak, saya di sini 27 tahun, Pak. Oh, 27 tahun. Tapi dari mulai bapaknya yang 30. Oh, dari bapaknya. Terus ibu nerusin ibu generasi kedua. Enggak, ya sama suami saya. Oh, sama suami. Bapaknya tuh suami, bapaknya. Oh. Iya. Udah, Bu, kerja lagi, Bu. Oke, oke. Sambalnya pakai apa, Bu? Bisa sepedes ini, Bu? Ya pakai cabe toh, Pak. Salah. Ya Bu, makasih ya. Ya, silakan makan dulu, Pak. Terima kasih. Sob, kita makan dulu aja ya. Gua kapan makannya? Udah lapar nih. Kang.
Oh, mantap tuh. Sampai punya cucu, Bray. Dagang bebek sampai punya cucu. Iya, Pak. Cucunya aja ikut jualan. Enggak ada hubungannya antara dagang bebek sama punya cucu. Dagang bebek sampai punya cucu. Dagang bebek punya cucu. Mamanya. Wah, ini menu gua. Duit. Enggak. Biar produksi nih jangan. Oh, gitu. Iklan dulu. Iklan dulu bentaran. Siapa tahu mau masuk iklannya ya kan. Tadi mau ngasih unjuk apaan, Kang? Kang lu ngasih tahu apa kan tadi? Biar dia ribet sendiri deh. Makannya lah. Repot. Ya udah nanti aja deh. Mau kasih tahu kalau ke Bali atau kemana enggak susah sebenarnya, asal lu ikutin aturannya. Dan COVID gampang. Ntar gua kasih tahu, oke. Kang aja tadi sibuk makan dulu. Nah, kita sekarang kita makan dulu, kita cobain dulu. Yang lain udah makan, kita belum. Dateng bebek bakarnya. Wih, gila. Gede banget ini, lebih gede dari goreng. Gila, gila. Tapi sambalnya sama ya karakternya. Agak nih bebeknya fitness nih. Ini bebek apa? Ininya nih. Bu, itu bumbu apa Bu yang kuning-kuning ini Bu? Nanya aja sama ibunya. Itu bumbu bebeknya itu, Pak. Oh, tapi di bebek goreng sama bebek ini sama bumbunya. Bumbu bebeknya itu. Nih, yang cara, itu pedes nggak? Nggak, kalau ini nggak. Nggak pedes. Kayak anak kecil gitu, Pak. Oh, kari-kari gitu ya? Enak. Baunya. Kari-kari. Saya makan dulu ya. Makan apa? Ini tuh teksturnya tuh. Aduh. Kita bayar. Lu bayarin ya? Nggak mau kan, Pak? Nggak. Pedes banget, Bu. Itu kalau satu porsi berapa, Bu? Ayam, bebek goreng? Bebek sama tempe tahu, nasi 65, Pak. 65.000. Iya. Yeah. Kalau bebek sama nasi aja 55. Itu tadi kan satu paketan, Pak. Oh iya. Terus sama kalau yang bakar sama? Yang bakar beda, Pak. Kalau yang bakar bebek sama nasi 65. Pakai tempe tahu tambah 10. Oh, berarti 75 tadi. Kita 75. Oke. Kalau ayam sama nasi 20. Ayam sama nasi 20. Kalau pakai tempe tahu 30. Kalau kita tadi 30-an. Okay. Oh, ya udah. Minimalnya 5.000-an. Minimalnya 5.000-an. Monggo Bu Tito. Ini total belum. Total lagi Bu total. Oke. Di seberang juga punya ibu ya? Oke. Oh. Kalau sini penuh ke depan, Pak. Oh, gitu. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Iya. Ya besok kesini lagi, Pak. Insya Allah. 670, Pak. 670? Oke. Ini tempatnya kalau kalian baru nyampe bandara, terus kemudian mau mengarah ke... Tadi mana gue lupa nama tempatnya. Tuban. Daerah Tuban Kute. Nah, di sebelah kiri jalan tuh ada bebek, nasi bebek Burima. Yang udah jualan 20 tahunan, 30 tahunan lebih. Gitu. Boleh mampir di sini. Sambelnya pedes gila. Kalau dari sana sebelah kanan. Bebeknya gila. Enak banget katanya. Anjir, bebek gila kan. Kalem nasi goreng. Gitu dulu aja ya, Sob. Sampai ketemu lagi di kulineran berikutnya.